wasit 1 Bapak Agus Sulistia Bandono, National Referee. Wasit 2 Bapak Dwi Kasih, Jatim Referee SRC, Bapak Haji Muhammad Miski. Kita saksikan. Bola pertama untuk Raja Wali sudah dimasuk tadi. Dalam serangan berhasil nampaknya tadi pukul di VS Nori yang pertama di set yang pertama ini. Angga melakukan set sudah dilakukan tadi. Raja Wali coba membangun serangan. Pelan seru berkata tadi, namun berhasil menambah angka untuk Raja Wali. Anton masih diberikan langsung Raja Wali di Sirejo. Kali anak di face membangun serangan, masih bisa diselamatkan. Back attack kembali, masuk kembali tambahnya satu back attack dari Niko. Kembali bertambah poin untuk Raja Wali di Sirejo. Anton melangsung tadi, bola cepat tadi diperagakan oleh anak-anak di VS Mori Yuda Nisida nomor 24 Koko Langsir. Anak-anak Raja Wali Sirejo dekatnya kali ini yang terlalu pelan gagal menyeberangkannya tadi Niko. Defense dari foul Lawansef. Anak-anak Raja Wali Sirejo memperoleh serangan dan terlalu melaju jauh dari spike dari Irfan. Kembali langkah bertambah 8 sama Defense dari foul Lawansef. Sayang sekali nomor 6 Fabian Lawansef kembali keluar. Serve dari bagian terbaru Dufres Semaru Angga. Serve dengan bagian Angga tadi. Anak-anak Raja Wali masih kesulitan tambahnya. Mencoba ada serangan terbaru. Satu buah belakang terang lagi. Kali ini Dufres tadi membangun serangan, masih bisa diselamatkan. Free ball tambahnya. Jauh penempatan bola dari anak-anak Raja Wali. Dufres adu bagian serve. Anak-anak Raja Wali coba membangun serangan, masih bisa diselamatkan. Sayang sekali satu spike dari Aan melebar. Kali ini angka bertambah untuk Raja Wali Sirejo 13-16. Aan kembali kali ini berhasil melakukan save. Receive yang sempurna dari anak-anak Raja Wali masih bisa diselamatkan. Kita nantikan satu berkatai masih bisa diselamatkan kembali. Free ball namanya Anana Senori. Serangan ini melalui di Siga sang Kidal berhasil menambah angka. Anana Senori siap melakukan serve. Sayang sekali kode gagal serve dari kode dari Irfan Raja Wali. Dusia Raja Wali melakukan serve sudah dilakukan. Belum ada serangan dari anak Gobea Semari. Kembali bola bergulir. Kita melihat satu skema serangan kali ini berhasil. Sinar Ruansir tadi resim yang berat baik dari anak Raja Wali. Terumah kita saksikan siapa yang akan berguli masih dan bergulir bola. Serangan back attack namun masih juga diselamatkan oleh anak Raja Wali. Kali ini bersiap Defense Mori. Serangan tadi kali ini nomor 27 23-19 set yang pertama ini. 2 tahun lagi Defense Mori bisa mengambil set ini. Anak Raja Wali
kembali menambahkannya melalui Niko tadi. Nomor 7 Raja Indonesia Reno yang konsep sudah lakukan Reno. Anak-anak Bumi sekali membangun serangan dan kembali bertambah angka melalui service point dari Andri dan Kempe Sumari. Oh sayang sekali terjadi salah paham tadi. Kali ini akan bertambah angka nomor Raja ini. Niko Raja Wali yang konsep sayang sekali dengan berada sebuah Niko set yang pertama ini ditutup dengan jaman.